Kelompok pejuang Palestina merilis rekaman aksinya saat mendaki ke bukit tempat tentara Israel berada. Salah satu yang menarik perhatian saat para pejuang Palestina mendaki ke bukit tanpa menggunakan alas kaki. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 18 Desember 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pejuang Palestina ini tengah menyerang militer Israel di daerah Jur Aldi dan menghabisi seluruh prajurit yang ada di tempat tersebut. Serangan ini diluncurkan pada Jumat 15 Desember 2023. Kemarin, beberapa lokasi yang menjadi target diantaranya tempat berkumpulnya tentara Israel. Pejuang Palestina ini juga menargetkan bangunan yang jadi benteng tentara Israel dengan rudal. Tampak mereka menyergap dan mengacak-acak kamp Israel hingga menembaki tentara di dalamnya. Namun belum ada keterangan resmi dari Israel terkait serangan ini. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.